Oke, kembali lagi di Trixi Toys Surabaya. Nah, kali ini kita membahas sebuah mobil lagi yang kece banget. Ya, ini dibilang mobil Batman. Cuman kayak karena saya nggak lihat filmnya Batman yang baru kayak gimana, saya nggak tahu apakah mobilnya bener kayak gini apa enggak. Tapi yang pasti mobil ini sporty banget ya. Ya, dibilangnya sih Batman ya. Ini ada di harga 3,4 juta. Oke. Di harga 3,4 juta kita dapat apa aja dari mobil ini? Yang pasti modelnya kece banget sih, cuakep, keren ya. Liuk-liukannya itu loh, mewah. Bukan mewah, sporty, sorry. Ya. Mewah dan sporty itu sedikit berbeda. Di harga 3,4 juta dapat ban karet. Dapat jok kulit sintetis. Jok kulit sintetisnya ini cukup alusan ya. Alusan banget sih menurut kita ya. Ada blue true-nya. Detail blue true kayak gini menambah kesan apa ya, mahal ya. Terus ini dua penggerak ya, dua penggerak. Nah, bisa dilihat. Oh iya, saya belum ngomong. Yukita 777 ya, 777 kodenya. Kalau lihat dari belakang kayak gini, roda belakangnya menyempit ke tengah gitu ya. Dengan dua dinamo ya, dua penggerak, dua gearbox. Saya tunjukkan kode dinamonya ya. Oke, kayak gitu ya kode dinamonya. Ya. Ini ya tenaganya lumayan, lumayan lah. Kemudian yang cukup istimewa juga ini pernya persungguhan. Dengeran ya, persungguhan. Dan ini main ya, pernya naik turun. Jadi monosok ya, monosok. Jadi bisa dibayangkan ini akan membal cukup lumayan, gedenya segini. Terus kemudian ini aslinya lepasan. Masangnya cukup PR karena baut-bautannya itu ya harus punya anunya lah, pemutarnya lah ya. Ya kalau punya kunci shock ukuran segini sih tidak ada masalah ya, tapi cukup PR, apalagi yang atas nih harus pakai tangan ya, sedikit diraba. Oke, selebihnya dari model ini sih tidak ada yang sulit untuk pemasangan. Modelnya agak sedikit apa ya istilahnya, tidak umum ya. Ini yang kepengen model agak apa ya istilahnya, yang antik-antik. Ini termasuk model yang antik ya, Batman. Saya tunjukkan bagian dalamnya ya, untuk receiver dan akinya ya. Ini aki penampakannya ya, akinya kayak gini 10 ampere. Jadi receivernya modelnya kayak gini. Oke, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya akinya, 12 volt 10 ampere, lumayan gede. Terus tadi sudah saya liatin juga untuk receivernya. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita lihat dari depan ya. Keren banget, lampu ini juga menyala ya. Ya. Ini dusnya kita belum tunjukkan ya. Terusnya kita tunjukkan Yukita 777 134 7643 ya, kelihatan 27 kilo ya. Push keparen kayak gini ya, this race of champion ya, kayak mobil mau balapan gitu ya. Tidak ada pintu, tidak ada pintu, langsung ngelangkah aja karena pendek ya, karena modelnya kayak gini ya. Terus apa lagi ya, jangan minta fitur ayun. Ini nggak bisa ayun ya, nggak bisa ayun. Siapa butuh ayun untuk mobil sekece ini? Oh, itu tombolnya lampu, berarti tombolnya lampu, high speed, low speed, maju mundur, manualnya pakai sana. Terus remote-nya kayak gini, kunci kontaknya dapat serep, klakson, musik standar, bisa semua. Ngecasnya di sini ya, ngecasnya di sini. Oke, apalagi ya dari mobil ini, harga 3,4 juta, dapat ban karet 2WD ya. Di depan juga ada skoknya kayak gitu, skoknya lumayan gede sih kelihatan ya bernya ya. Nah, itu. Terus habis gitu 12 volt 10 ampere ya kan. Udah dapat, ini benar-benar 2 seat. Oh ya, saya lupa. Ini benar-benar 2 seat karena setirnya ada di kiri ya. Kelihatan ya. Jadi benar-benar bisa dua anak, nggak perlu rebutan ya. Cukup lebar. Tadi ukurannya sudah saya jelasin di bawah itu. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan kita mengenai mainan mobil laki Batman Yukita 777 ini ya. Oke, saya rasa cukup ya.
sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.